Kita dihidupkan untuk dimatikan, diciptakan untuk ibadah. Itu perbedaannya. Jadi kita sekarang hidup cuma nunggu mati, nggak ada yang lain. Cuma nunggu mati. Supaya nggak bosan nunggu mati, dikasih hiburan sama Allah. Istri hiburan, suami hiburan. Dikasih mainan anak-anak. Dasar manusia seperti anak-anak. Begitu dikasih mainan, lupa. Lupa, sibuk sama mainan. Disuruh mandi nggak mau, suruh makan nggak mau. Kita sibuk sama harta, kedudukan, jabatan, anak, istri, suami. Suruh ibadah nggak mau. Begitu mainannya direbut. Lihat anak kecil mainan direbut, tangis. Ketika seorang manusia direbut suaminya, direbut istrinya, diambil, nangis, kecewa, bahkan memaki-maki Allah, mengatakan Allah tidak adil. Padahal setiap hari kita tidak pernah memperlakukan adil Allah. Nggak mau ibadah kepada Allah. Ibadah adalah ungkapan rasa syukur karena Allah sudah menghidupkan kita dan mengizinkan kita bisa lihat dunia.